Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahad Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran Bilik Dajah, video part 3. Okey. Untuk bab yang ke-10, Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd muka surat 150 hingga muka surat 154. Kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan keluarga Encik Zain. Okey, bentuk pelan kewangan seperti inilah. Okey. Pendapatan bersih, okey, suami RM4,500. Isteri RM3,000. Pendapatan pasif RM300. Jadi jumlah pendapatan bulanan campur semua ni, tambah semua. Okey, RM7,800. Okey, tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan. Jadi dekat sini dia kira 10% daripada jumlah pendapatan bulanan. Jadi 10% daripada 7,800, 780. Dan seterusnya tolak simpanan untuk dana kecemasan RM200. Jadi baki pendapatan, okey, jumlah pendapatan bulanan, okey, 7,800 tolak dengan simpanan tetap bulanan 780 tolak dengan dana kecemasan 200, jadi baki pendapatan 6,820. Okey, baik. Masuk kepada tolak pembelanjaan tetap bulanan, okey, ansuran pinjaman rumah 1,800, ansuran kereta isteri 700. Premium insurans 250. Okey, tambah ketiga-tiga ni, jumlah pembelanjaan tetap bulanan 2750. Dan seterusnya tolak pembelanjaan tidak tetap bulanan termasuk pendidikan anak-anak 350, utiliti rumah 300, belanja petrol 400, belanja apa bayaran tol 150, barangan dapur 1400. Pemberian kepada ibu bapa 500. Jadi jumlah semua ni, okey, jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan 3100. Jadi pendapatan lebihan, baki pendapatan tolak jumlah pembelanjaan tetap bulanan, tolak jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan, jadi pendapatan lebihan ni 970. Okey. Encik Zaim dia laksanakan kata maksudnya dia nak memperbaharui ataupun nak orang kata mungkin ada nak buat penjimatan lagi terhadap orang kata pelan kewangan yang di atas ni lah. Okay, semasa melaksanakan pelan kewangan tersebut, Encik Zaim dapat mengurangkan pembelanjaan berikut. Okay, jenis pembelanjaan, belanja petrol dia dapat kurangkan RM80. Okay, bayaran barangan dapur dia dapat kurangkan sebanyak RM300. Okay, maksudnya daripada yang dinyatakan dalam pelan kewangan asal ni, maksudnya dua perkara ni yang dapat dikurangkan ataupun dijimatkan. Baik, kita pergi pada soalan. Hitung pendapatan lebihan yang baharu. Maksudnya yang asalnya pendapatan lebihan 970. Jadi bila nak kira pendapatan lebihan baru, dia kena tambahkan yang mana jumlah pengurangan yang dapat dijimatkan dua perkara tersebut. Okey, baik. Jadi kita tulis dekat situ pendapatan lebihan baru, okey, sama dengan, kita tulis terulah, sama dengan pendapatan lebihan asal
tolak jumlah pengurangan belanja. Oke, pendapatan lebihan asal tambah jumlah pengurangan belanja. Jadi RM 970 tambah 800 dengan 300, jadi RM 380. Jadi 970 tambah 380, RM 1.350. Jadi dapatlah pendapatan lebihan yang baharu. Okay, sambung muka surat 151 ke atas. Salam B. Matlamat kewangan Encik Zaim adalah ingin membeli sebuah motosikal yang berharga RM6,000 dalam masa 8 bulan secara tunai. Adakah matlamat kewangan Encik Zaim boleh dicapai? Beri alasan anda. Jadi bergantung kepada berapa yang disimpan setiap bulan. Okey. Yang disimpan setiap bulan RM780. Jadi tempoh masa dia 8 bulan. Jadi kita darabkanlah 780 dalam 8 bulan lebih atau kurang daripada 6,000. Jadi kita kira kat sini. Jumlah simpanan dalam tempoh 8 bulan. Sama dengan RM 780 ringgit. Okay, setiap bulan darab dengan 8 bulan. Okey. Jadi jumlah yang terkumpul untuk 8 bulan RM6,240. Okey, jadi kita tengok kat sini maksudnya lebih daripada 6,000. Okey. Jadi adakah matlamat kewangan Encik Zaim boleh dicapai? Jawapannya Encik Zaim boleh mencapai. Jadi kita tulis kat sini. Okay, tulis kat sini lah. Okay. Encik Zaim boleh mencapai matlamat.
Okay. Cik Zain boleh mencapai matlamat kewangannya. Untuk membeli sebuah motosikal baru. Cik Zain boleh mencapai matlamat kewangannya untuk membeli sebuah motosikal baru berharga RM6,000. Okey. Kerana jumlah simpanannya tu, okey, dalam tempoh 8 bulan berjumlah 6,240. Jadi kita boleh kat situlah. Encik Zain boleh mencapai matlamat kewangannya untuk membeli sebuah motosikal baru berharga RM6,000. Okey. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada soalan yang kedua. Okey, ni soalan penuh dia. Okey. Cik Susan bekerja sebagai eksekutif kewangan di sebuah bank dengan gaji bersih bulanan sebanyak RM4,800. Dia merancang bercuti di Filipina dalam masa 6 bulan dan perlu mengumpul RM3,500 untuk membiayai kos percutian itu. Dia menyimpan 10% daripada gaji bulanan dan RM200 untuk dana kecemasan. Jadual di bawah menunjukkan maklumat berkaitan dengan perbelanjaan bulanan Cik Susan. Okey, jadi kita zoom sikit. Okey, baik. Jadi yang bawah ni adalah perbelanjaan tidak tetap dan juga perbelanjaan tetap. Jadi dekat sini perbelanjaan tetap adalah ansuran pinjaman rumah. Okey. Hiburan, perbelanjaan tidak tetap, barang penjagaan diri, perbelanjaan tidak tetap, utiliti rumah pun perbelanjaan tidak tetap, tambang pengangkutan, perbelanjaan tidak tetap, barang dapur, perbelanjaan tidak tetap, pemberian kepada ibu apa pun tidak tetap. Jadi satu saja yang kata perbelanjaan tetap, iaitu ansuran pinjaman rumah. Jadi lengkapkan pelan kewangan Cik Susan, pendapatan bersihnya ada satu saja iaitu gaji dia lah, gaji bersih dia RM4,800. Jadi kita tulis kat sini gaji bersih. Okay, gaji bersih. Okay, RM4,800. Okey, jadi jumlah pendapatan bulanan dia adalah RM4,800 lah. Tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan dia, 10% daripada RM4,800, RM480. Tolak simpanan untuk dana kecemasan. Dana kecemasan dia kata tadi RM200. Jadi baki pendapatan kita kira jumlah pendapatan bulanan RM4,800. Tolak dana kecemasan RM480. Tolak ni, tolak simpanan tetap bulanan RM480. Tolak dana kecemasan RM200.
Jadi bagi pendapatan dia RM 4,000 belakang sana 4,120 ringgit. Okey, baik. Dah ni ya. 4,120. Okey, baik. Tolak perbelanjaan tetap bulanan. Perbelanjaan tetap bulanan ada satu saja, ansuran pinjaman rumah. Okay, ansuran pinjaman rumah. RM1,300. Jadi jumlah kata pembelajaran tetap bulanan ada RM1,300 lah. Okey, seronoknya kita tolak pembelajaran tidak tetap bulanan. Okey. Pertama tu hiburan RM100. Okey, seronoknya barangan penjagaan diri. RM250. Seronoknya utiliti rumah RM120. Okay, RM120. Tambang pengangkutan awam RM200. Barangan dapur RM500. Pemberian kepada ibu bapa RM450.
Oke, pemberian pada Ibu Bapak Rp450. Jadi kita tambah semua pembelanjaan tidak tetap bulanan itu 100 tambah 250 tambah 120 tambah 200. Oke, tambah 500 tambah 450. 1.620. Jadi pendapatan lebihan kita kira, kita ambil baki pendapatan 4,120 tolak perbelanjaan tetap bulanan 1,300 tolak perbelanjaan tidak tetap bulanan 1,620. Jadi pendapatan lebihan dia 1,200. Okey, baik. Selesai muka surat 151, kita pergi pada muka surat 152. Itu sambungan dia, soalan B tu. Bolehkah Cik Susan mencapai matlamat kewangan itu beri alasan anda? Jadi kita tengok kepada dia punya simpanan. Tetap bulanan dia RM480. Okay, jadi dia nak pergi bercuti di Filipina tu selama dalam masa 6 bulan. Maksudnya dia nak kumpulkan simpanan dia selama 6 bulan. Jadi kita kira dulu jumlah simpanan dalam masa 6 bulan. Okey. Jumlah simpanan dalam masa 6 bulan. Okay, setiap bulan dia simpan RM480. Jadi kita darabkan dengan 6 bulan. Okay, jumlah yang disimpan adalah 480 darab 6, 2,880 RM 2,880 ringgit. Okey, jadi kita tengok kat sini tadi. Okey, bila dia nak bercuti dekat Filipina tu, dia perlu mengumpulkan RM3,500 untuk membiayai kos percutian itu. Jadi sekarang ni jumlah simpanan dia tidak mencukupi. Jadi kita tulis kat sini. Okey, Cik Susan tidak boleh mencapai matlamat kewangannya. Okay, tidak boleh mencapai matlamat kewangannya. Untuk bercuti di Filipina. Okay, untuk bercuti di Filipina yang memerlukan belanja sebanyak
RM 3.500 ringgit. Kerana jumlah simpanannya dalam tempoh 6 bulan hanya berjumlah RM 2,880 ringgit. Okey. Baik. Jadi Cik Susan tidak boleh mencapai matlamat kewangannya untuk bercuti di Filipina yang memerlukan berlanja sebanyak RM 3,500 ringgit kerana jumlah simpanannya dalam tempoh 6 bulan hanya berjumlah RM 2,880 ringgit sahaja. Okey, jadi selesai soalan 2. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, ini soalan penuh dah. Baik, pelan kewangan. Encik Fauzan bekerja sebagai jurutera yang berpendapatan bulanan RM 8,000. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan Encik Fauzan. Okey, dia dah bagi dekat sini pendapatan bersih, gaji bersih RM8,000, pendapatan pasif kosong, jumlah pendapatan bulanan RM8,000 lah. Tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan. Dekat sini dinyatakan kosong, maksudnya tiada simpanan tetap bulanan oleh Encik Fauzan. Tolak simpanan untuk dana kecemasan RM300. Jadi baki pendapatan dia RM8,000 tolak RM300 jadi RM7,700. Tolak pembelanjaan tetap bulanan ansuran pinjaman rumah kedai RM2,500, ansuran kereta RM1,800, premium insurans RM800. Jadi tambah semua ni RM5,100. Tolak pembelanjaan tidak tetap bulanan termasuk makanan dan minuman RM900, pendidikan anak-anak RM700, belanja petrol RM450, bil telefon RM300, bil utiliti RM250. Jumlah pendapatan tidak tetap bulanan ni RM2,600. Jadi pendapatan lebihan atau kurangan baki pendapatan RM7,700, tolak jumlah perbelanjaan tetap bulanan RM5,100, tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap RM2,600, dapat kosong. Okey, itu dia punya pelan kewangan asal dia lah. Okey. Okay. Sambungan muka surat 153. Okey, baik. A, Encik Fauzan ingin membeli sebuah kerusi urut berjenama yang bernilai RM 2400 ringgit dalam masa 3 bulan. Bolehkah Encik Fauzan mencapai matlamat kewangannya? Okey, jadi kita tengok kat sini apa simpanan tetap bulanan dia kosong. Dia maksudnya tak ada simpanan langsung daripada pendapatan bulanan. Jadi kat situ kita boleh rumuskan dia tidak boleh mencapai matlamat kewangannya ya. Okey. Jadi kita tulis kat situ, Encik Fauzan tidak boleh mencapai matlamat kewangannya.
Okay. Kerana pelan kewangan Encik Fauzan okay, kerana pelan kewangan Encik Fauzan tidak menetapkan okay, tidak menetapkan simpanan tetap bulanan. Sebanyak 10%. Okay, sebanyak 10% daripada pendapatan bulanannya. Okay, daripada pendapatan bulanannya. Okey, baik. Soalan B, berapakah yang perlu disimpan oleh Encik Fauzan bagi mencapai matlamatnya? Jadi, simpanan bulanan dia yang perlu disimpan adalah sebanyak. Okey, kita ambil yang tu RM2,400 bahagi dengan 3 bulan. Okey, bahagi dengan 3 bulan. Jadi setiap bulan dia perlu menyimpan 2,400 bagi 3 bulan. Jadi setiap bulan dia perlu menyimpan RM800. Okey, baik. Dengan pengiraan yang kita telah buat di B, jadi C ini sediakan pelan kewangan baharu supaya Encik Fauzan dapat mencapai matlamatnya. Okey, jadi kita rujuk balik yang ni. Okey, dari segi pendapatan bersih dia samalah gaji bersih. Okey, cuma kita kena tambah dekat sini. Okey, simpanan tetap bulanan kita kena letakkan 10% iaitu RM800. Okey. Jadi yang pembelajaran tetap bulanan sama tak berubah. Manakala yang berubah adalah kita jimatkan dari segi pembelajaran tidak tetap bulanan tersebut. Jadi cadangan dekat sini. Okey, cadangan jawapan dia. Okey. Jadi kita tulis kat sini gaji bersih sama okay, gaji bersih tetap samalah. Kalau tiada kenaikan gaji, tak ada kenaikan pangkat ke apa, samalah. Okay, tetap RM8,000. Okey. Jadi jumlah pendapatan bulanan dia, okey, pendapatan pasif masih juga kosong. Okey, sama kalau dia tidak membuat bisnes ataupun perniagaan sampingan. Jadi pendapatan ataupun tak ada rumah yang disewa. Okey, jadi pendapatan pasif kosong lah. Okey, pendapatan pasif kosong. Jadi jumlah pendapatan bulanan dia RM8,000.
Okay, tolak simpanan tetap bulanan. Jadi dekat sini kita Cik Fauzan tadi simpan RM800. Tolak simpanan dana kecemasan sama RM300, tak berubah. Jadi dekat sini baki pendapatan okey 8000 tolak 800 tolak 300. Jadi dekat sini akan jadi 6900. Okey, tolak belanjaan tetap bulanan. Okey, yang ni sama. Sama dengan yang asal. Ansuran pinjaman rumah kedai. Ansuran pinjaman rumah kedai. RM2,500. Okay. Yang keduanya ansuran kereta sama. Okay, RM1,800. Okay, samalah ini. Okay, premium insurans RM800. Okay. Jadi jumlah dia, jumlah pendapatan tetap bulanan masih sama. Okey, RM5,100. Okey, jadi yang berlaku perubahan adalah dekat apa belanjaan tidak tetap bulanan ni. Okey, makanan dan minuman. Okey. Baik, dekat sini asalnya adalah 900. Jadi dekat sini Encik Fauzan dijimatkan pembelanjaan makanan dan minuman tu kepada RM600. Dijimatkan 300 lah. Okey, seterusnya pendidikan anak-anak. Okay, pendidikan anak-anak yang asalnya tadi 700. Jadi dia kurangkan kepada 400. Jadi dia jimatkan sebanyak 300 dekat situ. Jadi 400 lah. Okay, seterusnya belanja petrol. Okay, belanja petrol. Okey. Tengok belanja petrol asalnya 450. Jadi dia jimatkan RM100. Jadi kat sini jadi RM350. Bil telefon. Okey, asalnya adalah 300. Jadi dia jimatkan RM100. Jadi dia jimatkan kepada RM200. Okey. Akhir sekali bil utility. Okey, kita tengok yang asal
200 setengah, jadi sama lah. Okey, yang ni sama. Jadi kita kira jumlah pembelajaran tidak tetap tu 600 tambah 400 tambah 350 tambah 200 tambah 250. Jadi jumlah yang baru kat sini 1,800. Jadi pendapatan lebihan yang baru adalah 6,900. Okay, bagi pendapatan tolak jumlah pembelajaran tetap bulanan 5,100, tolak jumlah pembelajaran tidak tetap yang baru itu 1,800. Okay, dapat kosong juga. Okay, dapat kosong juga. Okay, walaupun dapat kosong, tapi ada perubahan lah. Maksudnya ada simpanan tetap bulanan. Okay, ada penjimatan dari segi pembelajaran tidak tetap bulanan. Okay, baik. Jadi selesai untuk soalan 3 tadi. Muka surat 153. Jadi kita terus kepada muka surat 154. Okay, muka surat terakhir. Kita pergi pada soalan 1 dulu. Encik Linggam bekerja sebagai eksekutif bank dengan pendapatan bulanan sebanyak RM12,000. Dia ingin membeli sebuah pangsa puri yang berharga RM768,000 selepas 8 tahun bekerja. Dia bercadang akan membayar wang pendahuluan sebanyak RM76,800. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan Encik Linggam ialah RM8,800. Jadi dekat sini, A, hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Encik Linggam bagi mencapai matlamatnya. Jadi kita kira dulu yang A. Okey. Simpanan, mula-mula kita kira simpanan tahunan. Okey, simpanan tahunan. Sama dengan, okey, kita ambil yang ni. Wang pendahuluan dia tu RM76,800. Okey, bahagi dengan, okey, bahagi dengan, okey, dia kata 8 tahun. Mula-mula kita bahagi dengan 8 tahun dulu. Okey, 76,800 bagi 8. Okey, jadi simpanan tahunan RM9,600. Okey. Jadi daripada simpanan tahunan kita kira simpanan bulanan. Okay, simpanan bulanan yang diperlukan adalah, okay, kita ambil RM9,600 ni. Okay, bahagi dengan 12 bulan. Jadi kita akan dapat simpanan bulanan RM9,600 bagi 12. Jadi simpanan bulanan RM800. Okey. Untuk membeli sebuah pangsa puri itulah. Baik. Itu soalan A. Selesai. Okey, B, adakah Encik Linggam bijaksana dari segi pembelian pangsa puri yang berharga RM768,000? Beri justifikasi anda. Jadi berdasarkan pengiraan kita tu simpanan bulanan dia 800. Jadi kita tengok yang lain, kita tengok kat sini jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan Cik Linggam ni RM8,800 ni sebenarnya tinggi. Okey, tinggi. Jadi dekat sini apa? Adakah Cik Linggam bijaksana dari segi pembelian pangsa puri yang berharga RM768,000 tersebut? Jadi jawapannya tidak. Okay.
Jadi justifikasi dia, walaupun okay, walaupun Encik Lingga boleh membayar, okay, boleh membayar wang pendahuluan RM 76,800 ringgit. Okey. Ansuran bulanan Pansepuri yang perlu dibayar itu okay, yang perlu dibayar itu membebankannya okay, membebankannya kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Okey. Sudah. Okey. Tidak, walaupun Cik Linggan boleh membayar wang pendahuluan RM76,800, ansuran bulanan pasapuri yang perlu dibayar itu membebankannya kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. RM8,800 ni jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan. Tambah pula dengan ansuran bulanan pasapuri dah berapa dah kat situ. Okey, baik. Soalan terakhir, soalan yang kedua. Encik Jamal dan isterinya ingin membeli sebuah kedai yang berharga RM1,200,000 dalam masa 10 tahun selepas mereka berkahwin dengan wang pendahuluan sebanyak RM120,000. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM20,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap ialah RM3,000. Soalan A, berapakah simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Encik Jamal dan isterinya bagi mencapai matlamat itu? Jadi cara kira dia, mula-mula kita kira simpanan tahunan, selepas itu kita kira simpanan bulanan. Jadi simpanan tahunan sama dengan okey, dia nak bayar yang wang pendahuluan tu RM120,000 okey, RM120,000 bahagi dengan 10 tahun
Jadi dapat ke sini simpanan tahunan tu bernilai RM12,000. Manakala simpanan simpanan bulanan yang diperlukan adalah sebanyak RM12,000 bahagi dengan 12 bulan. Okay, jadi simpanan bulanan bernilai RM1,000. Okay, RM1,000. Okay, yang A selesai. Okay, B. Adakah Encik Jaman bijaksana dari segi pembelian kedai yang berharga RM1,200,000? Berikan justifikasi anda. Jadi untuk menjawab soalan B, okay, kita tengok kat sini. Jawapan dia, ya. Sebab dia, okay, kita tengok kat sini. Kalau kita kira kat sini, RM120,000. Kata dengan pendapatan mereka tu berdua tu RM20,000. Okey, Encik Jamal boleh membayar wang pendahuluan RM120,000 kerana jumlah simpanannya okey, jumlah simpanan kita boleh kira berapa? Okey. Okey, 10% kita darabkan dengan pendapatan bulanan dia RM20,000 ni. Okey, pendapatan mereka berdua lah. Jamal dan isteri dia RM20,000. Okay. Darab dengan 10 tahun tu 120 bulan. Okay. Sama dengan okay, kerana jumlah simpanannya kita buat kurungan macam ni. Okay, sama dengan kalau kita kira kat situ 10 bagi 100 darab 20,000 darab 120 bulan. Okey, sebenarnya mereka boleh menyimpan RM240,000. Maksudnya lebih daripada cukup lah. Okey, lebih dua kali ganda kot. Okey, dua kali ganda cukup daripada jumlah wang pendahuluan tu lah. Okey, yang pertama. Okey, ya sebab Encik Jamal boleh bayar wang pendahuluan RM120,000 kerana jumlah simpanannya. Kalau kita kira 10% daripada jumlah pendapatan bulanan darab dengan 120 bulan itu 10 tahun. Okay, RM240,000 jumlah dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kat sini jumlah pembelanjaan tetap dan juga tidak tetap tu tak tinggi. Okay, tidak terlalu tinggi sebab RM3,000 saja. Okay, jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan
Okay, dan tidak tetap bulanan. Juga tidak begitu tinggi. Oke, okay. Yang kedua yang kita bayangkan. Oke. Okay. Jadi, Encik Jamal dan isterinya membeli sebuah kedai. Jadi, kedai ini pula, cadangan dia kat sini. Kedai itu, okay. Kedai yang dibeli itu, juga boleh disewakan. Kepada peniaga. Okay, disewakan kepada peniaga untuk menjana pendapatan. Okay, menjana pendapatan pasif. Ini pendapatan berterusan lah setiap bulan ni. Okay, pendapatan pasif kepada Encik Jamal. Okey, baik. Selesai. Dengan penerangan panjang lebar, okay, berkaitan dengan video pada kali ini, berkaitan dengan pelan kewangan, okay, dan juga bentuk-bentuk soalan yang melibatkan pelan kewangan, matlamat kewangan, okay, yang telah disentuh oleh cikgu tadi, okay, diharapkan dapat memberi input dan manfaat kepada para pelajar, dapat memberi panduan kepada para guru dan juga kepada siapa saja yang menonton video ini, okay, dapat belajar bagaimana nak membuat satu pelan kewangan yang terbaik, yang mempunyai simpanan tetap bulanan, yang ada melibatkan kata pelaburan untuk masa depan. Okey. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.